teman-teman. Selama 3 hari saya berburu telur BSF. Hari pertama belum terlihat BSF mau hinggap di media saya. Hari kedua hujan, BSF tidak kelihatan. Nah, ini hari ketiga saya pantau tadi jam 8 pagi sampai jam 10 dia hinggap di media yang saya siapkan, dan sekarang jam 11 saya cek ternyata ada hasil, bro. Nah, ini adalah telur BSF. Ini calon maggot yang akan saya kembangkan nantinya. Ini ada 2 klaster, lumayan. Ini tadinya nempel di sini. Ini medianya saya pakai dedak campur kulit pepaya dan kulit mangga. Oke, jadi BSF itu kelihatannya dia beraktivitas di jam 8 pagi sampai jam 11. Itu pun cuacanya harus hangat alias matahari terik. Kalau hujan, BSF tidak kelihatan dan tidak ada aktivitas BSF di saat mendung, di saat hujan. Dia akan beraktivitas di jam-jam 8 sampai jam 11. Ini nanti akan saya jadikan pakan alternatif buat peliharaan saya. Dan ini kalau kita perhatikan beda dengan telur lalat lainnya, seperti lalat hijau beda. Ini lalat BSF lebih cenderung halus dan warnanya krem. Warnanya agak krem. Jadi beda dengan telur lalat hijau yang cenderung warnanya putih, dan biasanya lalat hijau itu bertelurnya di dalam media langsung, bukan di tempat kering. Nah, kalau lalat BSF, dia bertelurnya di tempat kering, di celah-celah seperti media yang saya sediakan ini, kayu, walaupun kayu apa adanya, tapi tetap dia bertelur. Oke, hari ini dapat 2 klaster sudah cukup lumayan. Namanya juga kita mancing dari tempat alam. Ya, kalau memang rezeki ya seperti ini. Mudah-mudahan ini akan saya kembangkan dan mudah-mudahan akan jadi siklus pertama budidaya BSF saya. Oke, kawan-kawan.